Ray, warga Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang, ditangkap polisi dari Unit 2 Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel dan mengamankannya dari amukan warga. Tersangka yang merupakan pengemudi ojek pangkalan ini diketahui mencoba membawa kabur tas milik penumpangnya. Tersangka mengaku perbuatannya dilakukan saat mengantar korban ke tempat tujuannya di Demang Lebar Daun. Melihat tas korban dan kondisi sepi, tersangka menarik tas korban dan membawa kabur. Korban berusaha mengejar tersangka sambil berteriak yang jadi perhatian warga dan membantu mengamankan tersangka. Ya, tadi aku ini sudah ngantar penumpang. Ya. Jadi pas di simpang 42 itu nak muter. Ya. Si korban ini tahu-tahu dia kan muter juga di depan itu. Ha. Jadi tak tahu ngapa terlintas pikiran tuh lagi cak itu kan. Tak sanggup cak itu kan. Pas ya, di tikungan tuh langsung tarik tas korban. Bukan di tikungan, nariknya di depan Indo Global Mandiri itu. Oh, gitu. Dari ini Pulau Gadung. Ngantar penumpang ya? Iya. Apa keseharian kita? Ngojek. Ngojek apa itu? Ngojek pangkalan. Ngojek pangkalan ya. Saat ini tersangka ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.